Seperti pohon yang menjulang tinggi, di mana ada batang yang menuju ke atas, ranting yang mengelilingi, dedaunan yang menyelimuti, buah bunga bergayut di antara rimbunanmu dan akar yang kokoh menjejak bumi. Inilah penggalan puisi yang dipersembahkan oleh salah satu sahabat Pipit Darsono dalam pameran yang bertajuk Dalam Kenangan Pipit Darsono. Pameran Dalam Kenangan Pipit Darsono ini merupakan sebuah pameran untuk mengenang mendiang Pipit Darsono. Pipit Darsono merupakan sosok multitalenta baik di bidang seni maupun akademisi. Dalam bidang akademisi, ia merupakan salah satu dosen UKDW di program studi desain produk. Serta ia juga salah satu pengikut paguyuban meditasi Satsang Santmat. Dan juga penggiat seni, khususnya seni layang-layang. Pameran yang diselenggarakan di posnya Seni Godot ini menampilkan berbagai karya seni dari almarhumah Pipit Darsono, serta karya seni dari sahabat Pipit Darsono. Kurang lebih ada 40-an karya lukis, 2 karya layang-layang berukuran besar dan sedang, dan berbagai karya seni lainnya. Pameran Dalam Kenangan Pipit Darsono ini dihadiri oleh berbagai kalangan seniman dan para sahabat-sahabat Pipit Darsono. Adik-adik yang bisa malam ini diberi kesehatan dan keberuntungan dari Yang Maha Kuasa sampai kita datang ke sini untuk menghadiri 40 harinya meninggalnya yang tercinta Mbak Pipit Sudarsono di rumahnya posnya Seni Godot. Karya Pipit yang selama ini kiprah di dunia seni bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kami, dan utamanya memang harus disebutkan buat murid-muridnya, sehingga karya itu sendiri sebetulnya satu kiriman doa buat Pipit. Kalau itu bermanfaat, satu kiriman doa buat Pipit untuk kenyamanan kami. Banyak kenangan-kenangan manis yang dirasakan oleh para sahabat terdekat Pipit Darsono, sehingga kepergian Pipit Darsono menjadi luka mendalam bagi para sahabat.